Makan-makan. Halo, Sohib Cus Makan. Ketemu lagi kita. Di channel tempat makan-makan paling asyik seantariksa. Selamat malam, men. Gua baru aja pulang dari soft openingnya warung kebabnya temen gua, men, di Kelapa Gading. Nih, namanya Istanbul Kebab. Men, gua kasih tau ke lu ya. Ini tadi gue buat dapetin satu buah kebab itu harus nunggu 1,5 jam. Rame, hasil rame. Jadi emang semuanya handmade, mulai dari rotinya, mulai dari dagingnya, mulai dari sausnya, semua segala macam, semua handmade. Jadi nunggunya agak lama, men. Tapi gimana sama rasanya? Kita cek aja. Tuh. 100% authentic Turkish kebab. Us. Gila, men. Enggak, gue liat reviewnya si kebabnya Mustafa, apa? Muhammad Mustafa ini emang enggak pernah sepi, men. Dan semuanya bilang enak. Kebab Turki, 100%. Ha, bismillah. Menarik. Nih, gue pesan yang ayam. Karena tadi gue datang agak telat. Yang kambing udah habis, men. Gue yang ayam. Dagingnya gimana ya gue describe ya? Bumbunya tuh herb, men. Herb. Huh? Rempahnya tuh kerasa banget. Tapi dia pakai saus pedas. Yang pas kalau gue bilang. Jadi kalau si bukan chili sauce ya, jadi kayak chili sauce tapi chili sauce homemade. Nah kalau si saus itu lebih pedas sedikit, habislah semuanya kisanak. Rasanya akan didominasi sama saus pedas itu. Tapi itu ini enggak nih. Jadi si herbnya itu masih berasa. Kelihatan nggak, men? Nah, ini ada bawang bombaynya, ada sayurannya. Sekali lagi ya, makan. Enak, men. Worth it buat ditunggu lama. Tapi ya nggak harus lama juga sih. Tadi kan baru soft opening, jadi baru ngecek cara kerjanya semua. Tapi ini kalau buat yang nggak gitu suka pedes, lo harus request ya. Sambal apa pedesnya dikurangi, karena pedesnya ini lumayan. Yang kereng. Tapi lo harus coba. Istanbul Kebab by Muhammad Mustafa, Kelapa Gading. Ya, yang di daerah Kelapa Gading. Daerah timur, daerah utara, lo datang. Oke, men. Tapi nanti dulu, sebelum gue tutup. Yang belum subscribe. Klik tombol subscribe. Yang belum. Yang belum follow IG gue. Follow ya IG gue ya. Nanya kenapa. Karena cuma di sini, men. Channel tempat makan-makan paling asli seantariksa. Lutusin makan gue dulu ya. Gue 1,5 jam, men. Sayang kalau gak dihabisin. Teh.